Indonesia Indonesia betul ke di gelandangan dia saya diri, dia tanya ni ah Mondi itu gelandangan tidur di jalan bunker di muad di sini banyak Atau, kali dia, ya? orang, dia orang tengok video saja, saya tadi dia kata bukan gelandangan tak tahulah saya tadi sayang yang semua ni Tak apa ustaz dia baik, tanya, baik dia tak ada di situ set tadi wallahi saya tak ada, tak ada buat apa video maksud saya saya tak ada planning tak ada apa memang Mondi tengah tidur di jalan ya wallahi benar wallahi wallahi undi di jalan kita bantu dia susah dia mungkin pernah habis habis tinggi, tapi ujian hidup kan bila ujian datang ni bila ujian hidup datang ya begitu ujian hidup kita tak lalu apa orang lain lalui ha ya? uh, masyaallah Orang cuma melihat dari ya daripada jauh. Allah hidayah. Allah ustaz saya cakap sikit ustaz. Saya cakap sikit. Ha. <coughs> Teman-teman terangkan ya. pun dia tak ada di situ ustaz tapi kita terangkan pun dia tak faham juga. Ya? Tak apa tak apa. Ustaz saya bagi tahu kami di Indonesia beda dengan Malaysia. Di Indonesia kami banyak ada ratusan bahkan ribuan anak-anak apa. Tapi nampak yang... mondi ni ada tak ada tatu dengan mahal gigi tadi kita kata apa oh, 50 ribu. Apa tadi braces ya. braces gigi RM50,000. ribu. 50 ribu ringgit sendiri. Kita cakap behel ya. 5 ya 50 000. 15 ringgit. 15 ringgit gigi ya. tu. Apa namanya? Ya, orang-orang buat-buat -orang buat di pinggir jalan Ustaz, di pinggir jalan tu aja orang buat. Banyak orang buat, kan 15 ringgit. Bukan, bukan uh. doktor profesional, nama tukang gigi yang buat. Tukang gigi. Tukang gigi uh. buat. Ah, uh, di Malaysia tak ada macam tu. Di sini gigi mesti pakai doktor. Masya Jadi masalah. harganya Habib memang mahal masya-Allah. 15 ya ringgit tatu buat sendiri, beli-beli itu -beli ini buat sendiri, mata cucuk kawan sendiri. Saya pernah tengok dia buat tatu sendiri kawan-kawan. Dia bukan kedai-kedai eksklusif macam di Malaysia. Ya. Yeah. Jadi fikir teman-teman, Eh, saya nak bagi tahu ya. rata-rata oh, anak pang itu mereka adalah orang-orang broken home, orang-orang <tuh> yang frustasi dengan hidupnya, dan mereka tak mau sakiti orang, mereka sakiti dirinya. Jadi setiap mereka luka, mereka dikhianati, mereka kehilangan, mereka lukai diri mereka. Mereka buat tato itu satu menghilangkan kesedihan. Nah, itu karena mereka tak paham agama, maka dia cari jalan keluar solution dari problem dia dengan membuat tato. Ya, masya Allah Habib Nabil, masya Allah Habibku. Ya, jadi di sini kita banyak Ustaz banyak kali Ustaz, maka di Malaysia mungkin tak banyak anak-anak pang, ya. kami di sini ribu-ribu orang Ustaz beribu orang. sekarang sudah banyak yang jadi hafiz Al-Quran. Ya maka saya cakap dari awal tadi. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu. Dan tidak ada orang buruk yang tidak punya masa depan. Kalian catat semuanya. Catat. Jadikan quotes hari ini. Tidak ada orang baik yang tidak memiliki masa lalu. Dan tidak ada orang buruk yang, memiliki, yang tidak memiliki masa depan. Kita sangat baik. Ya. Sebetulnya apa yang yang, yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tuh hari ini nih besok belum tentu ada yang lalu sudah berlalu maka semua yang ada di sini jadilah orang baik kalian tulis komen yang baik baik kalian lihat yang baik baik Allah bagi dua mata satu mata senantiasa lihat kebaikan orang lain Habib Nabil Allah You Masya Allah <tuh> satu mata melihat keburukan diri sendiri Ustadz Abi Liu ini ini guru saya di sini Habib Nabil beliau datang sini dari sini lihat saya <tuh> Subhanallah Jadi jadi teman-teman sekalian tak ada gunanya kalian membuli, mencaci maki, suzon, sangka buruk. Ah uh, dia, dia fikir ini semua settingan, semua sekalian, what for what. Sebab mereka selalu saya tadi orang biasa dia selalu lalu hidup di setting tu, di setting ini dia sendiri. Jadi dia menyangka semua orang macam dia. Semua dia menyangka semua orang macam dia. Jadi orang baik Ustaz Billy, orang baik dia akan selalu lihat baik. Orang Dekat dia fikir hidup, semua orang seperti dia. Hidup kita memang begini Ustaz tadi kan? Hidup kita begini daripada dulu daripada kita daripada remaja-remaja hidup kita begini. Di Malaysia betul, pun kita di gelandangan, betul. di jalan-jalan, di lorong-lorong. Sudah jadi darah daging Segala puji bagi Allah kan Jadi darah daging ya. Cakap dengan orang tepi jalan Hidup kita di kelab malam kan ya. Di kelab malam kat KL kita dakwah Kelab malam di Jakarta kita tunggu Sebab anak-anak tu rindu nasihat yang baik kan Walau depan kelab Stand mereka bien. rindu. mereka rindu kebaikan ya. Cahaya yang redup Di tengah kegelapan sangat berarti Ya, Cahaya yang redup di tengah kegelapan sangat bermakna Penting mereka perlu Ya kalau kita tidak datang ke sana, siapa yang datang? Kalau bukan dari Sulaiman yang datang, bukan dari Ustaz Ebit Liw yang datang. Saya Ustaz Ebit, saya mungkin teman-teman banyak yang belum kenal dengan saya ya di Malaysia. <tuh> saya mengenal Islam bukan di Makkah Madinah. Saya mengenal indahnya Islam itu di sebuah tempat hiburan malam di diskotik di Bali. Ustaz Ebit Liw, dulu jamaah-jamaah dari Malaysia datang, jamaah dari Afrika datang, dari mana-mana datang ke Bali. Dia selalu jemput saya, dia datang saya ke rumah, datang dia ke studio, datang ke galeri. Kalau saya datang jumpa saya di sana, dia datang saya ke diskotik. <tuh> saya perform, saya main band dulu. Saya, saya dulu punya band heavy metal, death metal. Nah, nama bandnya Beatrayer. Jadi kalau kalian mau dengar-dengar nanti boleh lihat lagu itu, itu trash metal. Nah, saya dulu Ustadz Ebi Liu. Ustadz Ebi mungkin tak pernah seperti saya. saya. Saya memahami apa yang dirasakan Mondi. Ya. Karena saya pernah merasakan depresi yang begitu berat Ustadz Ebi Liu. Bahkan saya pengen mati dulu. Saya hmm. pengen mati. Sehingga saya buat band pertama. My first band in Padang itu namanya Liang Lahat Ustadz. Liang Lahat. Liang Lahat ya. Saya cuma pikir bagaimana saya mati tapi takut mudi mudi takut pokoknya gimana saya pengen udah hopeless udah saya tidak ada harapan lagi bro itu itu hati saya hancur sudah ibu saya meninggal dunia saya punya banyak ujian dalam hidup bapak saya kecelakaan semua aduh saya pikir is too heavy begitu berat ya nah, tapi alhamdulillah saya jumpa dengan community yang baik ya yang positif tapi mereka metal genre musiknya metal ya ada satu satu genre musik di pada satu grup di Padang Ustaz community namanya di Sumatera Barat ya namanya Metal Militia Sindikat Padang itu abang-abang yang sudah di university tapi mereka, Ustadz, mereka metal, tapi sholat. Mereka tapi metal. Ya, mereka metal, tapi mereka betul-betul uh, tidak, dia bukan satanik, dia bukan uh, tidak minum alkohol, mereka tidak drug, bahkan tidak merokok, tidak smoking. Nah, jadi metal itu musik metal itu seperti sport olahraga karena perlu perlu stamina yang kuat untuk main musik metal. Ya, karena itu betul-betul berkeringan, Ustadz. Orang musik metal itu betul-betul letih. Ya, maka saya waktu itu ketika mendengarkan Distortion, Ustadz, musik metal, saya begitu bersemangat. Subhanallah. Ajib, ajib, ustaz nah, Jadi, Jadi kalau saya dengarkan lagi lagu-lagu Malaysia Saya menangis lagi Saya sedih lagi nah, Tapi ketika mendengar distortion Saya semangat lagi Maka alhamdulillah Akhirnya demak, asbab jamaah Dakwah yang dibuat Ustaz Abebe Liu seperti macam ini Saya dulu dua tahun 2000, ustaz Alhamdulillah saya kembali ke masjid Saya kembali ke masjid Jadi kita tak pernah tahu hadirin sekalian Bagaimana Allah Ta'ala bagi seseorang hidayah Sekarang Mondi proof terbukti Allah bagi hidayah. Asbab Ustaz Liu, Mondi yang tadi tidur di jalan, yang hidungnya piercing di mana-mana piercing, yang rambutnya berwarna-warni, mohak di mana-mana, tato seluruh tubuh, tato pipi bedi, tato, sekarang dia berhijab. Di depan mata kalian, kalian ada berhijab. Dia baca Al-Quran, dia sholat. Dan hari ini akan dibuatkan bisnis sama Ustaz Liu. Maka kalian appreciate it. Jangan seuzon, sangat baik. Sangat baik saja. Tidak usah kalian bully, doakan saja. Karena semakin kalian bully, kalian tanpa sadar sedang makin promotion Ustaz Liu. Ya, semakin banyak orang yang benci Ustaz, semakin banyak orang akan membela Ustaz ya maka berpikir smart ya Pak para haters kalau kalian terus bicarakan Ustaz Abid Liu, sama kalian promosikan <laughs> ya kalian tim promosi Ustaz harus bagi mereka pulus Ustaz harus bayar itu haters tuh bayar ya. haters ya Dan itu free free promotion free promotion <laughs> ya <laughs> nah, itu Ustaz tak perlu bayar tak perlu keluarkan biaya banyak untuk untuk jadi trending untuk didengar semua orang dipantau semua orang Ah, makanya kata Sina Umar bin Khattab radhiyallahu cukuplah kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakannya. Termasuk juga kalau orang tidak pengen kebaikan jangan bicarakan kebaikan akan terhenti. Tapi kalau dibicarakan, dibicarakan, bicarakan, maka akan terus, akan terus naik. Nah, maka sekarang Ustaz Ebi Liu teruslah melangkah. Saya dari Sulaiman dan kawan-kawan di Indonesia mendoakan Ustaz Ebi Liu. Ya, Allah tutup aib-aib Ustaz Ebi Liu. Allah tutup, Allah ampunkan semua kesalahan, kilap dosa-dosa semuanya. Kemudian terus memberi manfaat bagi umat, ya. semuanya apa saja. Kalau kita salah, kita minta maaf. Wajar. Tapi kalau orang salah, kita minta maaf. Itu luar biasa. Ya. Bila kita salah kita minta maaf itu biasa. Yang luar biasa orang salah kita minta maaf. Kita berimu. Ya kita minta maaf. Doakan sudahlah. Forgive and forget. Forgive and forget. Tidak ada dendam di hati. Sebelum tidur Ustaz doa sama Allah ya Allah ya Allah aku maafkan semua orang yang bersalah. Aku maafkan semua orang yang menzalimiku, ya Allah yang memfitnah aku ya Allah. Tolong ampunkan dosa mereka. Kan itu kisah yang masyur yang Nabi cakap sama sahabat-sahabat waktu sholat subuh. Kamu mau lihat ahli surga? Kata sahabat Nabi mau ya Rasulullah. Lewatlah satu orang tua yang masuk ke masjid. Jenggotnya masih meneteskan air wudhu. Kemudian dia masuk masjid, letakkan sendal setempat di sholat. Kata Nabi di ahli surga. Tiga kali Nabi katakan di ahli surga sampai satu malam, satu hari Serina Ali datang ke rumah dia untuk menyelidiki apa amalan dia. Ternyata biasa saja, sholat dia biasa. Ya, baca Quran di biasa, malam-malam dia pun tak terlalu lama berdirinya. Sampai setelah tiga hari dia bertanya apa amalanmu sehingga Nabi katakan kamu ahli surga. Dia katakan tidak ada amalan apa-apa. Cuman sebelum saya tidur, saya bersihkan hati. Saya doa kepada Allah, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku, ya Allah, tolong ampunkan dosa mereka. Amin. itu teman-teman. Jadi orang-orang jahat Ustaz Abdul. Tapi bilik. orang baik kan macam Nabi Muhammad SAW sedari. kan berdakwah bila sampai ke, walaupun kita jauh dengan Nabi Muhammad tapi kita mencontohi dan mempelajari kehidupan beliau. Saya pendosa kan. Kita pendosa Nabi Muhammad manusia paling baik, paling Allah sayang, suci, disayangi oleh Allah, dipimpin, dibimbing. Nabi Muhammad SAW bila di baling batu di Taif kan, berdarah-darah sampai ke kaki, air darah bertakung apa? Sampai daripada kepala sampai kaki Malaikat datang nak terbalikkan gunung kiri kanan Di tengah-tengah kehinaan Segala kesakitan, kepedihan, kepiluan Tapi Nabi Muhammad mencari kebaikan Nabi kata, Ya Allah Kalau mereka tak tahu, berilah mereka hidayah Wahai Allah, aku adukan kelemahan dan kedaifanku Nabi mana ada kurang tak ada kan Tapi Nabi kata, Ya Allah, aku mengadu kelemahan dan kekuranganku Kedaifanku ha, Nabi menangis pada Allah SWT Ya Allah, aku mengadu betapa lemah dan daifnya aku dalam berdakwah ni ya, uh... ya. Nabi doa hidayah lagi. Ya Allah, mereka, kalau mereka tak dapat hidayah, berilah pada sulubi mereka, daripada keturunan mereka ni mendapat hidayah. Nabi doa hidayah untuk umat. Jadi kita pun sama tadi kan? Doa nangis untuk umat. Ya Allah, sayanglah ke umat ni, Ya Allah. Ampunkan dosa umat ni, Ya Allah. Sayanglah umat ni, Ya Allah. Kesianlah umat ni, Ya Allah. Hidayah untuk umat ni, Ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami, Ya Allah. Kami kurang, kami daif. Aku daif lemah, Ya Allah. Tak dapat sampaikan dakwah dengan baik. Kau ampunkan dosa aku. Doa hidayah untuk umat. Begitu, insyaAllah. Baik, saya dah Lama live ni. Ya Allah ya Allah, saya Abil Allah sayang, saya saya. Saya. Saya, Ustaz Abil doakan doakan. Doakan saya doakan saya doakan saya. Ya, semoga Tuhan, saya Tuhan, bisa sehat ya. Mari awal. Sallu ala Nabi. Terima kasih tadi. I love you. Love you too, saya Abil Terima kasih semua yang bagi bagi full. give Allah balas semua yang tonton. Masya-Allah. Amin. alat terima kasih. Saya terima kasih. Doakan, doakan, doakan kami, doakan, doakan, doakan Allah terima kita. Gitu. Love you too, saya Abil Amin Ya doa Allah, doa Allah Muliakan kita semua. Amin dunia akhirat. Amin, masya-Allah.